Saya ada dengar radio Aikim FM membincangkan satu selok penerangan bertajuk heboh dan wasiat untuk anak angkat. Saya rasa peliklah kenapa sebuah stesen radio institusi kepahaman Islam Malaysia mengadakan perbincangan mengenai status anak angkat yang tidak diiktiraf dalam Islam. Seolah-olah mengambil dan memelihara anak angkat dibenarkan dalam Islam. Mohon pandangan daripada ustaz. Dalam Islam memang tak ada anak akak. Nah, sebab apa? Sebab anak akak ambil lagu mana menyebabkan aurat. Menyebabkan aurat lah. Kalau ambil anak tino gak jadi payah kita dengan orang jatuh. Kalau ambil orang jatuh payah dengan bini kita pula. Anak akak mana boleh. Jadi kita harap masuk perbincangan tajuk heboh dan anak akak ni anak akak yang boleh. Misalnya orang jatuh. Bini dia mati dah. Tinggal dia duduk sore. Dia ambil anak akak jatuh misalnya. Lepas tu lagi lagu mana? Anak akak saja, dia duk pego anak orang. Tak apa. Harap maksud anak akak tu, gitu maksud dia. Bukan kata hok diharakan syarak seperti letak rumah hok gaul tu maksud dia. Nah, ha, maka apabila lagu tu tak ada timbul masalah lah. Ha, jangan nak bidah sangat Aikim. Nah, ha, maknanya dia kita harap dia maksud dia lagu tu lah. Ha.